Chelsea versus Lille, the Blues tajam di Stamford Bridge. Laga antara Chelsea versus Lille berakhir dengan skor 2-0. Gol Kai Havertz dan Christian Pulisic di Stamford Bridge pada Rabu dini hari dalam leg pertama 16 besar Liga Champions membuka peluang juara bertahan untuk lolos ke perempat final. Sebaliknya, perlawanan gigih Lille tampak sia-sia. The Blues tampak dalam rute yang tepat untuk lolos 8 besar Liga Champions. Dalam laga The Blues tampil biasa saja, bahkan kalah dalam jumlah tembakan dari Lille. Pasukan Thomas Tuchel tetap bisa menang. The Blues bermain dengan formasi 3-4-3 tanpa penyerang tengah, Romelu Lukaku. Lini depan pasukan Thomas Tuchel diisi oleh Hakim Ziyech, Kai Havertz, dan Christian Pulisic. Jorginho juga duduk di bangku cadangan, tepatnya digantikan oleh Mario Kovacic. The Blues langsung mendominasi sejak awal pertandingan dalam penguasaan bola. Hasilnya, di menit keempat, umpan 1-2 antara Cesar Azpilicueta dan Ziyech diambil oleh Kai Havertz. Namun, tembakan sang ex-Bayer Leverkusen melambung tinggi. Berselang 4 menit, gawang Lille jebol. Umpan silang Ziyech dari sisi kiri ditanduk oleh Havertz masuk ke sudut kiri atas gawang yang dikawal oleh Leo Jardim. Gol ini disambut oleh Lille dengan beberapa percobaan serangan balik. Bahkan, sepanjang babak pertama, Lille tercatat melesatkan 9 tembakan. Dengan Chelsea yang hanya cuma melesatkan 4 tembakan. Namun hanya satu upaya dari wakil Liga 1 yang tepat sasaran. Ketika Lille terus menekan, The Blues langsung membunuh mereka. Menit 63, Kante menerobos lini tengah tim tamu, melepaskan umpan jitu untuk Christian Pulisic. Sang penyerang asal Amerika Serikat dengan dingin melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang Leo Jardim. Skor menjadi 2-0. Sampai peluit panjang, berakhirnya pertandingan, skor akhir tetap 2-0. Jika tidak ada keajaiban di leg kedua, sang juara bertahan akan mulus ke babak 18 besar Liga Champions 2021-2022. Berdasarkan statistik, The Blues unggul tipis dalam penguasaan bola daripada Lille dengan 51% berbanding 49%. Namun, jumlah tendangan Lille tampak mencolok dengan 15 kali percobaan dibandingkan 8 kali milik The Blues. Kematangan The Blues jadi kunci kemenangan kali ini. Kami bisa melakukan clean sheet lagi, dan hal ini memang layak. Kami mengubah struktur di paruh kedua dengan melakukan blok 5 pemain melalui 3 pemain gelandang. Kami kemudian menciptakan peluang, mencetak gol, tapi jadi pasif dan bertahan terlalu dalam. Anda bisa melihat betapa besar pengaruh Kante ketika dia fit, kata Thomas Tuchel dikutip UEFA. Man of the match, Chelsea versus Lille. Hasil positif diraih The Blues ketika bertemu Lille dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Bermain di Stamford Bridge, klub besutan Thomas Tuchel tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat satu kaki The Blues menapak di babak perempat final. Mereka hanya perlu mengincar hasil imbang ketika bertemu ke markas Lille pada laga leg kedua yang digelar bulan Maret mendatang. The Blues menang karena gol yang dicetak Pulisic dan Havertz. Namun pengamat teknis UEFA merasa Kante punya peran yang lebih besar dibandingkan keduanya dalam keberhasilan The Blues meraih kemenangan. Gelandang asal Prancis tersebut dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan kali ini. Satu hal yang membuat pengamat teknis UEFA kagum adalah kemampuannya dalam memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Dia ada di mana-mana, mulai dari awal sampai akhir, merebut bola, memenangkan 2-1 lawan 1, dan ikut membantu Pulisic buat gol kedua. Performa yang luar biasa di intensitas tinggi, ujar pengamat teknis UEFA. Wascore memberikan rating 7,9 buat Kante. Sang pemain membukukan 4 tackle sukses dari 6 kali percobaan, 2 intercept, dan mencatatkan akurasi umpan sebesar 91%. Chelsea di Liga Champions, 15 gol, 10 pencetak gol berbeda. The Blues punya catatan yang unik di Liga Champions musim 2021-2022. The Blues punya 10 pencetak gol berbeda. Apakah ini pertanda baik atau justru pertanda buruk? Chelsea melaju dengan cukup mulus Liga Champions musim ini. Sang juara bertahan berjumpa Lille pada babak 16 besar. Dengan leg pertama di Stamford Bridge, Chelsea punya modal apik untuk leg kedua di markas Lille. Tetapi, bagaimana dengan distribusi gol Chelsea? 15 gol, 10 pencetak gol. Termasuk 2 gol ke gawang Lille pada leg pertama babak 16 besar, The Blues kini sudah mencetak 15 gol di Liga Champions 2021-2022. Bukan catatan yang terlalu baik atau buruk, tapi ada satu hal yang unik.
tidak seperti tim-tim lain yang punya pencetak gol dominan. Distribusi gol The Blues cukup merata. Dari 15 gol yang sudah dicetak, ada 10 pemain berbeda yang menyumbang gol. Para pencetak gol The Blues juga bukan hanya pemain depan. Tercatat ada 3 back yang turut menyumbang gol untuk The Blues. Ketiganya adalah Rhys James, Andreas Christensen, dan Trevor Chalobah. Sementara posisi top skor klub menjadi milik Timo Werner. Pemain asal Jerman itu memang jarang dimainkan, tapi Werner sudah mencetak 3 gol hanya dari 162 menit waktu yang didapat untuk bermain. Pertanda baik atau buruk? Tidak ada pencetak gol dominan di Chelsea pada ajang Liga Champions musim 2021-2022. Apakah ini pertanda baik? Tentu saja, The Blues tidak bergantung pada satu pemain untuk bisa membobol gawang lawan. Pada duel melawan Lille misalnya, Romelu Lukaku dan Timo Werner duduk di bangku cadangan, tapi Chelsea mampu menghasilkan 2 gol. Tapi ada sisi negatifnya juga. Thomas Tuchel tidak punya referensi di lini depan. Dia tidak punya satu pemain yang bisa menjadi pembeda seperti Lewandowski di Bayern atau Haller di Ajax. Bulan Februari 2022, Chelsea hanya satu kali bermain di Premier League. The Blues menghadapi jadwal pertandingan yang cukup menantang. Thomas Tuchel harus berhati-hati dalam memilih susunan tim terbaiknya untuk setiap pertandingan. Sejak akhir Januari 2022, The Blues menghadapi tantangan yang cukup menarik di berbagai kompetisi. Mereka hanya memainkan satu pertandingan Premier League sepanjang bulan Februari ini. Bahkan, The Blues baru akan kembali bermain di Premier League pada awal Maret mendatang. Situasi inilah yang mungkin sedikit rumit bagi Tuchel terkait pemilihan squad. Chelsea di banyak kompetisi. Chelsea terakhir bermain di Premier League akhir pekan lalu, mengalahkan Crystal Palace 1-0. Sebelum itu, laga Premier League lain yang dimainkan Chelsea adalah kemenangan 2-0 atas Tottenham pada bulan Januari lalu. Jarak antara dua pertandingan itu hampir 1 bulan. Di antaranya, The Blues harus memainkan beberapa pertandingan lain dengan jadwal sebagai berikut. Jika diamati, The Blues hanya memainkan 3 pertandingan Premier League dalam rentang waktu lebih dari 1 bulan. Ada banyak laga yang harus ditunda karena jadwal padat The Blues. Tentu, jadwal padat tersebut bisa mempengaruhi perjuangan The Blues di Premier League. Mereka harus berusaha ekstra untuk mempertahankan posisi di peringkat ketiga. Pasalnya, The Blues mungkin kehilangan ritme karena lama tidak bermain di Premier League. Mereka juga akan menghadapi tekanan lebih karena jumlah pertandingan yang ditunda. Sejujurnya, rasanya sedikit aneh hanya 2 kali bermain di Premier League dalam 6 pekan. Sungguh aneh karena biasanya jauh lebih baik jika kami bisa fokus di satu kompetisi, ujar Tuchel di chelseafc.com. Jika Anda mengamati klasemen, beberapa tim sudah bermain 3 kali lebih banyak dari tim lain. Jadi sedikit aneh memahami situasi kami di Premier League. Tuchel mengakui situasi Chelsea sulit dan aneh, tapi bukan berarti mereka kesulitan. Sebaliknya, ini jadi pertanda bahwa Chelsea masih terlibat di banyak kompetisi dengan peluang juara. Di sisi lain, situasi ini bagus. Karena itu, berarti kami masih bersaing di banyak kompetisi. Itu adalah target kami. Bukti bahwa kami masih kompetitif, lanjut Tuchel. Kami menghadapi pertandingan satu demi satu, kami selalu mencoba melakukan itu. Tapi sekarang kami harus jauh lebih fokus ke setiap pertandingan, pungkasnya.